Jadi tujuan kita ke desa Dusun Patok ini apa hari ini? Oke, jadi di Dusun Patok ini, kalau kita lihat nanti kiri kanan, teman-teman, Panji dan teman-teman bisa lihat. Kalau kita pengen lihat agroforestry yang betul-betul udah jadi itu di sini. Agroforestry di ya, di mana antara pertanian, hutan, ekosistemnya udah hidup. Jadi masyarakat udah hidup di sekitar hutan dan bagaimana mereka mengelola hutan dengan bagus. Nah, Ken ingin berkontribusi lebih banyak, salah satunya adalah dengan mendukung kegiatan-kegiatan di tingkat tapak seperti ini untuk menjaga kawasan konservasi. Misalnya, sawah-sawah sini teraliri dengan baik karena hutan di atasnya masih terjaga. Nah, Ken itu pengen jagain tempat ini, jagain hutan-hutan itu supaya apa yang mereka udah kelola sekarang, pertanian, persawahan, dan lain-lainnya tetap bisa berjalan dengan baik. Oke, kayak gitu. Siap. Jadi hari ini agenda kita adalah survei, lihat. Ya, kita pengen lihat ke sana, kita tunjukin bahkan di sana tuh di hutan Ken udah menjadi dengan desa bersepakat tempat itu menjadi kawasan konservasi. Oke. Di sana juga mereka udah karena ada kebetulan ada air terjun. Nah, di sana juga masyarakat mulai pengen membangun wisata. Nah, kita ke sana dan kita akan lihat bagaimana agroforestry itu udah berjalan dengan bagus. Ini adalah contoh yang mungkin kita bisa terapkan ke Sambas, bahwa kita nggak bisa bilang orang buat jaga hutan kalau hutannya nggak ada dampak. Nah, kita nggak bisa mendorong orang, ayo kita tanam pohon, tapi kalau pohonnya itu nggak berdampak. Nah, di sini itu udah jadi. Nah, kita lihat itu. Oke? Oke, kita langsung, yuk, semangat! Tadi kita perjalanan sekunder muda, habis itu semakin kesini sekunder tua, karena dia kenapa nggak bisa kita bilang primer karena udah pernah ditebang, itu aja sebenarnya. Gitu. Jadi dia udah mendekati kembali ke ekosistem awalnya. Nah, cuma dia tetap aja menjadi sekunder tua. Karena udah pernah ditebang. Udah pernah ditebang. Nggak benar-benar asli. Nggak betul-betul asli. Oh, jadi gitu. Kapan bang ini sempat ada penebangan logging berarti? Ini pernah dibikin ladang sama orang-orang. Pernah ditebang, diambil kayunya, tapi kemudian masyarakat sadar bahwa mereka butuh sungai ini buat ngairi sawah yang kita lewati. Akhirnya sadar gitu. Ya. Ini namanya janda bolong alami nih di hutan tuh. Oh, ini tanaman janda bolong yang asli dari Indonesianya tuh ini dari Kalimantan. Ya ini kalau di toko-toko tanaman lumayan harganya mahal. Tapi lebih baik di sini lah, lebih indah. Kita lagi belajar mas, bareng sama Bang Dino, sama masyarakat yang bijaksana dalam merawat hutan. Kita nggak munafik ya teman-teman, kita itu juga sama pemanfaat alam. Pemanfaat alam dalam artian kita butuh alam, butuh hasil bumi untuk hidup kita. Tapi jangan lupa, jika alam ini tidak ada dalam artian rusak, bagaimana kita bisa hidup? Karena penunjang kehidupan itu sendiri alam. Betul nggak bang? Ya. Ini kita bentar lagi sampai di air terjun Negaro. Di pegunungan Negaro ya. Iya. Atas ini pegunungan Negaro dan ini adalah sumber air yang dijaga oleh masyarakat dan Ken Indonesia untuk menjadi perairan sawah dan perkebunan di bawah sana. Jadi jika ini tidak ada airnya atau hutannya nggak dijaga, ini pastinya kering dan tidak akan ada air ke kebun. Makanya hingga hari ini alam ini dijaga. Dan dilakukan juga pelestarian secara terus-menerus oleh masyarakat dan dibantu oleh Ken Indonesia ya, luar biasa. Yuk. Ternyata teman-teman ini indah banget. Ada satu tebingan curam yang jadi air terjun di sebelah kanan dan di sana juga ada kita kelihatan undakan-undakan yang dialiri air sungai dan ini sangat indah, masih alami sekali teman-teman. Luar biasa Kalimantan ya. Ini masih benar-benar indah banget. Ini habitat yang ideal juga buat para satwa. Cuma biasanya ketika alamnya masih rimbun, masih tertutup seperti ini, mereka itu punya banyak tempat untuk sembunyi dan susah untuk kita temukan. Karena ya memang
Lihat, penunjang untuk kehidupan mereka di sini sangat baik ya. Tidak hanya untuk hewan, manusia pun mendapat manfaat dari alam sekitar. Luar biasa, ketika alam dijaga, alam pun akan menjaga kita. Indah banget! Air terjun Negaro, Kalimantan Barat, Indonesia! Tingkatan pertama dari air terjun Negaro yang ada di Dusun Patok ya teman-teman. Desa Marunju, Pak. Berapa? Desa Marunju. Desa Marunju. Kabupaten? Ya. Kecamatan Samalantan. Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayan. Wah, ini luar biasa, ini adalah potensi alam yang banyak memberikan manfaat untuk manusia dan tentunya masyarakat di sini selalu menjaga ya, Bang ya. Ini. Ini penunjang kehidupan soalnya. Ya. Yuk kita ke tingkat 2 yuk. Terima kasih Bang, sudah berkunjung ke tempat ini. Iya Pak, kami sama-sama. Kepala dusun di sini. Oh iya, terima kasih banyak. Ini tadi Bapak Kepala Dusunnya ya? Ya, tadi berhubung ada kabar bahwa tim ini naik, saya dari belakang nyusul ya. Wah mantap. Ya, kasih banyak. Jadi kami mendapat cerita yang luar biasa dari Kandalinus, sahabat kami untuk berkunjung ke sini. Ya. Dan kabarnya di sini antara alam dan masyarakat itu ada keterikatan yang sangat baik. Dan saya ingin memperlihatkan ke masyarakat di Indonesia bahwa kehidupan dengan berharmoni dengan alam seperti ini itu adalah hal yang harus kita lakukan. Mengingat tanpa alam itu semua tidak akan indah. Alam memberi keindahan, alam juga memberi manfaat, dan alam juga menjadi sumber kehidupan untuk manusia. Dan saat ini tuh kita udah banyak lupa, betul nggak? Betul, Pak. Untuk menjaga fasilitas hidup ini. Pasti kita hidupnya aja udah dilupain, apalagi hidupnya. Nah, kebanyakan manusia kayak gitu juga. Kenapa kamu kok kayak orang sawan? Nah dulu, ini tingkat 1. Ya. Nanti tingkat 2 lagi. Ada tingkat 2 lagi di atas. Kenapa sih tadi nggak ke tingkat 2 dulu, terus ke tingkat 1, jadi nggak dibuka naik turun? Kita kan nggak ada settingan. Jadi dalam setiap liputan di ekspedisi Katulistiwa ini, semua akan kita runningkan dalam slot yang sama, jadi nggak ada di jumping-jumping, biar teman-teman nggak bingung. Jadi dapat informasinya bagus, Mas. Tujuan ekspedisi ini tuh untuk menginformasikan ke Indonesia dan dunia bahwa Kalimantan ini ada poinnya, ada juga masalahnya yang harus kita benahi. Poinnya harus kita jaga, masalahnya harus kita benahi. Tapi masalahnya bersama. Aku lelah. Itu manusiawi, Mas. Tapi hidup ini harus dijalani. Jadi bangkitlah dan jalanlah. Oke. Ayo. Semalomena. Ini pohon yang langka juga nih, yang baru bisa saya lihat tumbuhan ini di alamnya langsung, di habitatnya langsung, karena ini di beberapa tempat di Jawa, di toko tanaman biasanya saya lihat. Ini harganya di daun, Bang. Ya, dan ini harus lembab. Ini harus lembab hidupnya. Kalau lembab, mati. Mati ya. Ini lihat, cakep banget, teman-teman. Ayo rimbawan, singkat dengan baju, hutan kita menunggu. Jadi teman-teman, ini kita sudah ada di tingkat kedua air terjunnya bersama Bang Linus dan masyarakat. Kita tanya sapa dulu sama teman-teman di sini. Assalamualaikum, salam sejahtera buat semuanya. Bapak, namanya siapa? Pak Andri. Pak Andri asli masyarakat lokal sini? Ya. Wow, luar biasa. Pak Andri, ini harapannya dari Pak Andri selaku masyarakat untuk desanya, dusunnya, dan alam sekitarnya, ini apa untuk kedepannya? Ini untuk alam dan sekitarnya, ya, masyarakat setempat maupun instansi terkait, itu harus saling mendukung sesama masyarakat setempat untuk menjaga alam. Terutama sedikit ada wisata. Wisata juga ya, harapannya ya. Jadi untuk perkembangan kita harap dengan pemerintah, pertama bisa wisata, ya paling tidak memberi respon lah. Nah ini ada keluhan dan saran juga dari masyarakat ya Pak ya? Ya. Jadi ada masyarakat mengharapkan adanya respon dari dinas pemerintahan terkait untuk melakukan perbaikan dari sarana dulu ya Pak ya? Iya. Jalan,
apa aja tuh Pak yang masyarakat diinginkan? Terutama akses jalan masuk dari simpang sampai menuju ke sini, sampai di tempat ini. Ya utamakan lah. Nah kedua, jembatan dan fasilitas itu. Nah riap ini, ke tempat wisata ini. Yang ketiga, kita harus saling menjaga alam kita agar tidak ada orang lain atau kita sendiri yang merusak. Biar dia tetap utuh, biar dia tetap bersahabat dengan kita. Nah itu teman-teman, jadi keinginan dari masyarakat hanya satu adalah fasilitas dan dukungan yang nyata ya Pak ya. Iya, iya. Jadi fasilitas bukan untuk masyarakat aja, tapi untuk kepentingan pengunjung wisata juga. Iya, iya. Kalau kesini ini jalannya kayak tadi masih susah ya Pak. Iya. Belum lagi juga jembatan-jembatannya juga kayak kayu masih ya. Jadi masyarakat pengennya itu diperbaiki sarana-prasarananya. Jadi itu juga tujuannya juga demi pariwisata daerah ini tuh maju teman-teman ya, kayak gitu. Nah mudah-mudahan ini tersampaikan Pak ya. Kepada teman-teman pemerintah daerah setempat, dan semoga daerah kita ini bisa maju dan kita juga bisa menjaga alam sambil merawat peradaban kita. Ya teman-teman, jadi gitu cerita kami bertiga. Saya Wajib Petualang Linus dan Putra Wajib 88 mengawali ekspedisi di Tugu Katulistiwa di Kota Pontianak. Akhirnya kami akhiri ekspedisi Katulistiwa edisi Kalimantan Barat ini di air terjun Niagara, Nagaro di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Indonesia. Jadi buat kalian yang ingin berkunjung wisata ke sini ya, tempatnya ini alamatnya ada di mana Bang? Tempatnya di Desa Maruzu. Maruzu? Ya. Kecamatan? Pamalantan. Ya. Kabupaten Bengkayang. Oke. Okay. Dusunnya Dusun Kato namanya ya. Oke. Okay. Ini luar biasa. Alam ini memberi banyak kehidupan untuk kita manusia. Ya. Sudah saatnya kita sadar lestari sebagai perusak alam. Ya. Sesungguhnya manusia diciptakan Tuhan bukan untuk merusak, namun untuk menjadi pemimpin atau khalifah di bumi ini. Namun sekarang, nyatanya kita lupa tentang hal itu. Ya. Jadi mari bersama kita peduli untuk melestarikan alam Nusantara ini. Ya, dari kita untuk kita. Dan tentunya, semoga alam dan penciptanya terus menjaga kita dan memberikan rahmatnya. Oke, okay. Saya Panji Petualang melaporkan. Assalamualaikum, salam lestari, salam konservasi. Dadah! Teman-teman, banyak cerita kesan dari perjalanan ekspedisi kali ini. Dimulai keberangkatan untuk meninggalkan keluarga di rumah, hingga kami awali ekspedisi ini di Tugu Katulistiwa, Kalimantan Barat, di mana titik nol Nusantara itu berada di sini. Oke, banyak hal yang udah kalian lihat. Begitulah cerita kami memulai ekspedisi. Ada banyak yang harus kita perbaiki, mulai dari kerusakan alam. Ada juga kita lihat juga alam-alam yang masih terjaga karena adanya masyarakat di sekitar sini yang masih peduli dan mengerti bahwa pentingnya menjaga alam itu adalah keharusan agar ke depan kehidupan akan terus dapat berjalan. Karena tanpa alam kita tentunya nggak akan bisa hidup, namun tanpa kita, alam akan tetap hidup. Saya Panji Petualang, salam lestari. Intinya harapan terbesar saya adalah kita nggak pernah bisa
menghentikan modernisasi karena jujur kita sebagai manusia, saya nggak bisa pungkiri bahwa kita membutuhkan peradaban modern ini untuk kita hidup. Karena kita udah terbiasa dengan kehidupan ini. Singkatnya sih, menurutku kita jaga alam, rawat peradaban. Jadi kita harus bijaksana melakukan upaya-upaya agar semuanya seimbang dan tidak berat sebelah itu. Itu aja menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.